Ya. Apa nih? Siapa yang pertama? Yes. Pak Yani. Pak Yani. Oh. Ya, apa nih? Ini Pak, dengan apa nih? Maksud datangnya ke PBG agenda ini. Baik, yang pertama ini kami memang ingin mengucapkan tahniah silaturahmi. Nah, yang kedua ingin mengucapkan tahniah atas lolos KPBB dalam sebagai peserta pemilu ya. Dan banyak prestasi Provinsi Riau selama ini kita monitor dan kita merasa perlu untuk menyampaikan tahniah kepada beliau. Dan kemudian sekarang PBB ini menurut hemat saya sebuah magnitude baru di dalam politik kita akhir-akhir ini, terutama bagi aspirasi Islam. Karena itu wajar kalau kami juga ingin merasa perlu berkomunikasi dengan teman-teman di PBB. Ini intinya. Okay. Setelah ini apa rencananya ke depan? Kita dengar tadi kan ada selentingan bahwa ini adalah gerbong ya, kita katakan sakit hati dengan kepemimpinan sekarang dan ingin bergabung dengan PBB untuk ke depannya ini seperti apa nih? Tidak ada sakit hati. Ya. Jadi kita datang ke sini tidak dalam konteks sakit hati atau marah, adalah dalam rangka karena kita melihat P3 Hito ini paradigmanya adalah sama dengan apa yang ada di PBB sekarang. Jadi kami mengatakan bahwa PBB ini adalah rumah besarnya umat Islam. Jadi kami bagian dari umat Islam ini merasa pas dan cocok ke PBB ini. Artinya siap berjuang untuk 2019 dengan PBB ini Pak? Insya Allah. Siap berjuang Pak ya? Berarti hari ini resmi Pak ya? Gabung ke PBB Pak ya? Oke. Oke, Pak Yusril Pak. Dengan agak maju dikit Pak. Iya Pak, dengan masuknya bergabung.